Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya menggelar acara Surabaya Immigration Goes to Campus dengan tajuk Peran Strategis Kehumasan dalam Penyebaran Informasi dan Peraturan Imigrasi di Surabaya, Jawa Timur. Acara ini digelar di satu hotel di Surabaya dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari sejumlah negara yang menempuh pendidikan di Indonesia, khususnya Surabaya. Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, mengatakan kegiatan ini merupakan suatu ide atau gagasan yang produktif dan bagus sekali, karena materi-materi yang disampaikan terkait regulasi atau kebijakan keimigrasian yang perlu diketahui oleh para mahasiswa dari luar negeri, yang akan maupun yang sedang menempuh pendidikan di Surabaya, bisa terpenuhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.